nyong guys. Halo, sobat-sobat yang debak, bertemu lagi di sini di channel ini, channel saya Apian Dia atau Apian Dita Praja atau apalah, silahkan manggil gua apa? Asafirulat ya, lucu itu. Sakit. Bertemu lagi dengan saya dan juga teman-teman super komplek ini. Ada jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman saya. Ngaku-ngaku. Iya, bukan. Ya udah, kali ini kita tuh acquaintance, kenalan doang. Iya. Saya akan mengajak warga setempat. Enggak, ini dari Bekasi. Bekasi gua. Enggak. Kalau setempat-tempat berarti 8. Iya. 8. Aduh, gue sendiri. Gue sendiri. Kita juga spesial di sini, kita akan diawasi Tuan Takur. Sini Tuan Takur. Masuk dulu bentar. Yang penting kelihatan. Lu yang lihat lu yang ngelihat angkat tangannya. Sudah. Jangan nutupin Janet. Makanya gua suruh kesini. Ya masuk aja. Tapi jangan nutupin. Udah muncul. Kali ini saya akan memainkan sebuah permainan yang bernama tebak mata ma. Nanti akan menampilkan ke sebuah mata yang mana mata itu harus ditebak oleh mereka itu mata siapa. Hadiahnya bagi yang bisa menjawab 3 akan saya traktir boba apa saja. Oke. Oke, berarti gua mau minta franchise-nya itu Street Boba. Bukan franchise-nya. Minumannya doang. Sekarang soal pertama. Nanti ada beberapa soal. Telur-telur apa yang cantik? Ya. Bukan main tebak-tebakan. Telur dandan. Soal pertama. Mata siapa ini? Ya. Siapa pilihannya? Jihyo. 1, 2, 3. Jihyo. Lu? Jihyo. Lu? Jihyo. Lu Jihyo. Enggak ada yang beda pendapatnya. Ya, tapi bisa aja nih. Coba dia. Iya, tahu. Iya. Jawabannya adalah pada dikunci semua Jihyo. Emang lo tahu jawabannya? Jawabannya adalah Mickey Mouse. Ay, matilah. Konten begini gimana jawabnya ini? Salah. Soal kedua. Kalau itu mau cara main lo. Sama aja tuh gak bisa. Soal kedua. 1, 2, 3. Jawab. Oh, ini mah. Langsung gitu. Aduh. Jawab. Ini. Kalau dilihat dari rahangnya ke bawah itu. Ini matanya Kang Daniel. Kalau digambar nanti bakalan yang muncul itu lebih ke ini ya. Siapa sih? Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Ini mirip ini sih, si Kak Dehun kayaknya nih. Dehun. Bisa. Bisa. Jimmy Neutron, Dehun. Kita lihat apakah jawabannya benar. Dehun sih. Dan jawabannya adalah, aduh sayang sekali jawabannya adalah Kang Daniel. Kamu gimana sih? Masa ini udah kayak gini kamu gak tahu? Udah pulang aja yuk. Kang Daniel loh. Udah jelas-jelas ini matanya Kang Daniel dibilang Jimmy Neutron. Gila begini aja gak tau. Kang Daniel Cuseyo ya? Eh, itu Daniel Hermansa. Soal selanjutnya. Itu Hyona. Lu Jisoo, lu Hyona. Kayaknya Minnie Mouse sih. Lu Minnie Mouse. Ariel Little Mermaid. Ya pasti. Ini pada enggak logis. Semua orang-orang ini enggak logis banget kayak tiba-tiba Minnie Mouse, Ariel Mermaid. Yang mulai siapa? Di Jayelo. Ini yang paling logis ini Hyona. Ini lebih enggak jelas lagi di Jayelo. Itu salah. Tahu enggak niat diajakin kolab enggak serius jawabannya aneh-aneh. Capek. Jawabannya adalah Hyona. Itu aja enggak bisa loh. Apapun hasilnya kita senang. Soal selanjutnya. Bisa Blackpink. Candy. Ada pendapat lain? Borasem. Lu pikir? Borasem. Lu pikir bisa Blackpink? Bukan. Borasem itu matanya? Bukan. Lu pikir ini bisa Blackpink? Tadi kan Kang Daniel nggak kelihatan hidungnya. Ini makin muda itu berarti makin salah guys. Berarti ini Lisa Badriah. Halo, menurut lu Borasem. Menurut lu? Blackpink. Mei.
Temennya Upin. Padahal ya? Logis, lu siapa? Kayaknya sih Janet Janet sih. Janet Janet. Kamu cenguin Lisa Blackpink. Lisa Blackpink. Ini cuma ini dong yang logis. Lu semua aneh. Ya, lu tadi siapa? Enggak, Meme. Meme. Meme temennya Upin ini. Borasem. Borasem. Kalau nggak, kalau nggak, kalau nggak meme, lebih ke Ultraman kali ini. Udah jelas ya. Jawabannya adalah 1, 2, 3 Squidward. Hampir. Hampir salah, hampir benar gue. Selanjutnya. Soal kelima ya, 1, 2, 3 Jimin. Anda pikir itu Jimin, tapi lihat potongannya sengaja dipotong kecil gitu biar bisa diedit. Iya. Nah, biar bisa dimasukin ya. Ini Dora the Explorer. Ini gue yakin bukan Jimin ya, lebih Kiwil. Powerpuff Girl. Kiwil, Kiwil. Powerpuff Girl. Yang mana Powerpuff Girl yang mana? Tiga. Yang Blossom. Dora the Explorer. Jimin. Jimin. Kalau bukan Kiwil, apa gue kayaknya Junarisa. Junarisa acara. Kalau bukan Kiwil, Colonel Sanders. Colonel Sanders. Iya. Okay. Jawabannya adalah 1 2 3. Koma. Cocok. Jawabannya adalah Thomas. capek lo jadi kayak gini peserta kuisnya Aldi, tapi penonton juga capek sih kayak ngapain nonton. Email yang mau ikut di sini cuma hadiahnya 10 juta juga kagak worth buat diikutin. Habis dokter mental. Iya. 1, 2, 3 Doraemon. Oh, ini si Suka sih. Doraemon. Ayu Susi. Susi. Aslinya Susi. Kalau gue sih ngelihatnya lebih ke Lord Mobile Legend ya. Lebih ke Lord Mobile Legends. Susi Susanti, Lord Mobile Legends. Anda Dora the Explorer. Dora the Explorer. Jawabannya adalah 1, 2, 3 Suzy. Emang aneh banget deh kita. Suzy loh. Emang, masa kayak gini gak bisa nebak? Masa kayak gini gak bisa nebak? Aneh banget ya? Jawabannya ngaco semua. Macam apa lu? Kita baca apa? Gak kenal Suzy ya. Aneh banget. Cantik dibilang Lord Mobile Legends. Lu cantik-cantik dibilang Lord Mobile Legends. Bener lu. Awas lu di. Gue masih orang ya teguaknya ya. Susi Susanti masih mending lah pemain badminton atlet. Ayo. Tuh kan Katy Perry. Oh, ini sih mirip June tapi kayaknya bukan June. Bukan. Ini ya. Jule. Buat toko kartun ini ke toko kartun. Kartun diulang lagi kartun. Gua June. Toko kartun. Gua June. Apa ya ini? Nemo. 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 Tadi gue Junie Icon. Junie Icon, kamu? Junhoe. Bedanya apa? Sama sebenarnya. Kalau enggak ini Janet. Bisa jadi logo Starbucks bisa. Atau logo geprek Bensu juga bisa. Oh. Bebas dah. Kayaknya ini logo Mr. DIY. Logo Mr. DIY. Agak kayak palu ya, tapi enggak apa-apa. Junie dua orang berarti ya. Ini kayaknya asli dia. Iya, enggak apa-apa. Jadi gila-gila. Gila-gila juga iya. Jawabannya adalah June. June. Satu lagi berarti. Tugas kita menggiring Bora sampai 3 jawabannya biar dia tanya. Bora kan udah di brief tadi. Soal ke-8. 1 2 3. Siapakah ini? Taeyong. Mirip Taeyong ya. Taeyong tapi pasti bukan Taeyong. Tapi Taeyong enggak mungkin main ke channel ini sih kayaknya ya. Siapa jadinya? Ini dong analisis lagi. Analisis Sotoy. Itu kan di cut-nya tuh sebelum hidung pasti tokonya pasti punya hidung. Oh. Yang mau ditempelin itu pasti punya hidung, kan? Punya hidung, punya rambut. Snoopy. Hah? Snoopy. Kamu? Gatot Kaca. Aduh. Subasa. Subasa, kamu tadi apa? Gatot Kaca. Kamu apa? Rudy Tabuti. Kalau enggak itu bisa jadi Kodok Zuma juga bisa. Kenapa Kodok Zuma? Kodok Zuma ada beda. Soal terakhir jawabannya adalah tereng. Kak Seto.
Katanya tuh sakit mata. Rasa tuh kayak lagi pakai kacamata itu. Kayak lagi pakai kacamata 3D tau gak lu? Oke lah, segitu aja. Terima kasih buat teman-teman saya. Ada Steven, ada Lukito, ada Cang Uyen, dan juga Cang Uyen, dan juga Candy. Candy. Candy Sutsuyo. Yaudah, segitu aja. Thank you buat teman-teman udah nonton. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Bisa dimainkan di rumah juga bareng teman-teman kalian. Jangan. Ada tahu orang kenapa orang, sih? Nanti kamu tahu gak banyak, ditemenin lagi guys. Banyak berita pembunuhan karena orang kesel banget. Sumpah banyak. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.